Lalu guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Guru, tenang, aku akan menyelamatkanmu. Gumam Shoyan dengan niat membunuh melonjak di hatinya. Di satu ruangan, nampak Shoyan, Shoyi, dan lainnya sedang berdiskusi. Apa yang terjadi selama waktu ini? Tanya Shoyan. Klan Ye memiliki banyak masalah. Karena itu Ye Chong dan Xin Lan hanya bisa kembali ke kota Ye dengan kekecewaan. Setelah menunggumu dengan putus asa selama setengah tahun. Selain itu, orang-orang dari Sekte Swan yang mendalam datang untuk mencari masalah. Karena hilangnya Chen Xian dan dua penatua di alam pil saat itu, mereka mengira kalau kamu yang bertanggung jawab. Cao Ying mengatakan kalau Mugu adalah orang yang telah membunuh mereka. Namun sepertinya mereka masih membencimu. Jika mereka tahu kamu muncul, mereka pasti akan datang dan mencari masalah. Kata Xiao Yi, sungguh gerombolan yang keras kepala. Biarkan saja, jika mereka benar-benar datang untuk mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Kata Shoyan mengerutkan keningnya. Matanya kemudian menyapu tubuh Shoyi dan kejutan melintas di matanya. Doujimu sepertinya juga menjadi lebih kuat selama ini, kata Shoyan. Inti racun di tubuhku memiliki efek ajaib selama latihanku. Aku telah meningkat cukup banyak selama waktu satu tahun ini, kata Shoyi tersenyum. Kekuatanmu saat ini mungkin hampir mencapai bintang 4 dojun. Tubuh racun itu memang benar menakutkan, kata Tianhuo tersenyum getir. Meskipun kekuatannya juga meningkat, namun jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan Shoyi. Kejutan melintas di wajah Shoyan saat mendengar itu. Kemungkinan Shoyi bisa bertarung melawan Bing Zunze, ketua lembah sungai es. Pak Tuayao tidak perlu meremehkan diri sendiri. Kemungkinan sebentar lagi kamu juga akan menerobos bintang 2 dojun, kata Shoyi tersenyum. Itu sulit. Aku hanya berada di bintang 5 dojun selama di puncakku, kata Tianhuo tersenyum getir. Itu mungkin tidak pasti. Seorang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya dengan hanya latihan biasa. Namun ada cara lain yang dapat mempersingkat waktunya, kata Shoyan. Maksudmu dengan mengandalkan pil obat, kata Tianhuo yang wajahnya tiba-tiba menegang. Apa Pak Tuayao pernah mendengar tentang pil jamur hijau? Pil jamur hijau? Pil itu dikabarkan dapat membuat seseorang memulihkan kekuatan puncaknya, kata Tianhuo dengan kejutan melintas di matanya. Menurut perkiraanku, jika Pak Tuayao meminumnya, kemungkinan kamu hanya akan dapat pulih ke bintang 3 dojun, kata Shoyan. 3 bintang dojun, itu sudah cukup. Tapi pil jamur hijau ini adalah pil obat tingkat 8, sangat sulit untuk memperbaikinya, kata Tianhuo dengan suara yang dalam. Serahkan masalah ini padaku. Pak Tuayao telah banyak membantuku, sekarang aku akan membalasnya. Setelah aku bersirahat beberapa hari, aku akan mencoba memperbaiki pil jamur hijau. Sebelum menerapil berhasil mendapatkan informasi, aku akan latihan selama beberapa hari. Kata Shoyan berdiri dan berjalan ke kamarnya. Shoyi dan lainnya mengangguk mendengar itu. Shoyan duduk bersila di kamarnya dan mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan muncul di tangannya. Gulungan itu adalah 3 jurus terakhir dari segel dewa yang diberikan Suner padanya. Di antaranya segel pembalikan tanah, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Shoyan perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang tidak biasa dan rumit di depannya. Sementara segel di tangannya berubah, riak energi menyebar ke sekitarnya. Pelatihan berlanjut selama 7 hari tepat ketika Shoyi datang dan memberitahunya bahwa masalah telah datang. Apakah Sekte Swan yang mendalam? Tanya Shoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Benar, ada cukup banyak orang yang datang. Sepertinya mereka ingin balas dendam, kata Shoyi mengangguk. Kalau begitu ayo kita lihat, kata Shoyan. Di alun-alun kota Pil nampak banyak sosok berdiri dengan aura dingin yang menyebar, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Beberapa percakapan segera terdengar. Mereka sepertinya orang-orang dari Sekte Swan yang mendalam. Mungkinkah penatua yang berjubah abu itu adalah ketuanya bernama Chen Tian? Tidak disangka iblis tua itu akan datang. Apa yang mereka rencanakan? Dikabarkan kalau mereka sedang mengejar Shoyan karena telah membunuh Chen Xian. Ekspresi di mata Chen Tian berubah dingin setelah mendengar banyak percakapan di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan hawa dingin saat matanya menyapu kerumunan. Kepala Chen, ini menara pil. Apa yang sedang kamu rencanakan dengan memimpin begitu banyak orang dengan niat membunuh yang besar? Kata Qiuling yang muncul bersama beberapa ahli dari menara pil dan berteriak dengan dingin. Panatua Qiuling, kau tidak perlu menggunakan menara pil untuk menekanku. Orang lain mungkin takut, tapi aku tidak. Anakku mati di tangan Shoyan. Hari ini aku akan membunuhnya, kata Chen Tian dengan dingin. Aku sudah mengatakan bahwa kamu bisa pergi dan mencari bajingan tua Mugu dari Sekte Jiwa tentang masalah ini, kata Qiuling yang ekspresinya tidak berubah.
Mugu bajingan tua itu memang bertanggung jawab, tapi Xiaoyan juga salah satu pembunuh. Serahkan dia, dan aku akan segera pergi, kata Chen Tian dengan dingin. Kamu anggap apa menerapil ini? Haruskah kami menyerahkannya hanya karena kamu berkata begitu? Kamu, Chen Tian, masih belum memiliki hak seperti itu. Teriak Yuling dengan marah saat melihat orang tua ini yang sangat keras kepala. Panatua Yuling benar-benar bertindak sombong. Bagaimanapun Sekte Swan yang mendalam ada hubungan dengan Sekte Langit yang mendalam. Jika kami tidak bisa membalas dendam untuk putra ketua Sekte Swan, siapa yang akan mempercayai Sekte Langit mendalam di masa depan? Kata satu pria muda yang perlahan keluar dari belakang Chen Tian dan sedikit tersenyum. Kamu siapa? Kata Yuling dengan mata menyipit saat dia menatap sosok yang melangkah maju. Sosok itu tampak sangat muda dengan wajah yang sangat tampan yang terlihat seperti seorang wanita. Namun ada beberapa kekerasan tersembunyi di matanya. Sekte Langit Mendalam, Yi Chen. Kata Yi Chen sedikit tersenyum. Yi Chen, Sekte Langit Mendalam. Gumam Qiuling terkejut saat mendengar nama itu. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Yi Chen, mungkinkah Anda yang dijuluki Iblisi dari Sekte Langit Mendalam? Kehebohan segera terdengar dari kerumunan ketika nama ini terdengar. Ketakutan melintas di mata semua orang saat mereka melihat Yi Chen. Nama Iblisi cukup terkenal di dataran tengah karena menjadi momok dari banyak pembunuhan berdarah. Yi Chen juga dikenal sebagai murid paling menonjol dari Sekte Langit yang mendalam. Bahkan beberapa panatua harus bersikap hormat saat menghadapinya. Dengan kekuatan dan kekejamannya, dia pasti akan menjadi ketua Sekte Langit mendalam berikutnya. Dikabarkan Yi Chen telah memasuki tanah terlarang dan dilatih sampai tingkat tertentu. Mereka yang bisa keluar dari tanah terlarang pasti akan dipenuhi dengan aura berdarah, karena doci dan daging sesama saudara yang akan menjadi makanan sebagai pemenang terakhir. Dalam usia 30 tahun saat ini, dia telah mencapai puncak kelas Dojong, dan bahkan menunjukkan jejak mengerikan dari setengah langkah di kelas Dojun. Panatua Qiuling, ini adalah masalah keluarga Paman Chen Tian. Dia harus membalas dendam atas kematian putranya. Akan sedikit tidak pantas bagi menerapil untuk campur tangan, kata Yi Chen tersenyum. Aku sudah mengatakan kalau Xiaoyan bukanlah orang yang membunuh Chen Xian. Orang itu adalah Mugu. Kamu mencari orang yang salah, kata Qiuling dengan suara yang dalam. Jika Xiaoyan tidak melukai anakku dengan serius, mereka pasti akan melarikan diri dari tangan Mugu. Terlepas dari pihak manapun, masalah ini terkait dengan Xiaoyan. Saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini, kata Chen Tian berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Apa kamu mengancam menerapil? Kata Qiuling dengan dingin. Panatua Qiuling, menerapil dan Sekte Jiwa telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Jika ada masalah yang tidak diselesaikan dengan baik, kamu mungkin akan mendorong munculnya aliansi baru. Ini bukan hal yang baik untuk menerapil, kata Yi Chen mengancam. Ekspresi Qiuling sedikit berubah saat mendengar itu. Yi Chen adalah calon ketua Sekte Langit yang mendalam. Jika dia membentuk aliansi dengan Sekte Jiwa di masa depan, itu akan menjadi masalah besar bagi menerapil. Dengan status Ketua Chen, kemungkinan akan terlihat sangat buruk jika Ketua Chen menyerang generasi yang lebih muda. Bila kabar itu tersebar, bukan begitu, kata Qiuling dengan suara yang dalam. Aku tidak peduli, kata Chen Tian tertawa keras. Namun sebelum dia selesai berbicara, Yi Chen di sampingnya mengulurkan tangan dan menghentikannya. Karena Panatua Qiuling mengatakan seperti itu, kami tidak akan memaksa karena memandang wajah menerapil, kata Yi Chen. Chen Tian menjadi cemas saat mendengar itu, namun dia melihat senyum tebal yang muncul di wajah Yi Chen. Kalau begitu, biarkan aku generasi muda yang turun tangan. Aku akan melakukan pertarungan di sini hari ini, dan mengundang teman yang juara pertemuan PIL untuk bertanding. Boleh saya tahu jika teman yang terkenal memiliki keberanian untuk menerima tantangan saya? Kata Yi Chen yang suaranya tiba-tiba melonjak dan bergema di menara PIL. Ekspresi Qiuling nampak berubah saat mendengar itu. Jika Xiaoyan menerima tantangannya, akan sulit memperkirakan apakah dia akan masih bisa hidup. Orang ini benar-benar licik, pikir Qiuling. Dia baru saja akan berbicara ketika ruang di depannya tiba-tiba beriak. Karena kamu bersikeras, saya hanya akan mencoreng namaku jika saya mundur. Kalau begitu, saya akan menerima tantanganmu, kata Xiaoyan yang tiba-tiba muncul dengan suaranya yang bergema di tempat itu. Yi Chen tidak terkejut saat dia melihat Xiaoyan yang perlahan muncul di depan Qiuling. Dia dengan lembut tersenyum dan bertanya, apa kamu adalah Xiaoyan itu? Xiaoyan tidak menjawab, matanya dengan tenang saat dia melihat Yi Chen di depannya. Aura kekejaman di tubuh Yi Chen menyebabkan keningnya sedikit berkedut. Xiaoyan, jangan terpengaruh olehnya. Yi Chen ini bukanlah orang biasa, kata Qiuling di belakangnya. Pihak lain sudah mengajukan tantangan. Bisakah saya tetap menolaknya? Kata Xiaoyan sedikit tersenyum dan bertanya dengan keras. Wajah Qiuling nampak membosankan saat mendengar itu, namun dia juga mengerti jawaban Xiaoyan.
Satu suara indah tiba-tiba terdengar di belakang Qiuling. Semua orang menoleh dan melihat Cao Ying yang sudah lama menghilang. Tiba-tiba berdiri di samping Qiuling. "Xiaoyan, lakukan yang terbaik," kata Cao Ying tersenyum manis. Beberapa percakapan panas segera terdengar saat Cao Ying muncul. "Ada pertunjukan yang bagus hari ini. Pertempuran antara juara pertemuan Pil dan Iblis Yi dari Sekte Langit yang mendalam. Ini dapat dianggap sebagai pertempuran tingkat atas yang sangat langka di antara kaum muda. Aku ingin tahu siapa yang akan menang." "Aku pikir Xiaoyan akan kalah. Yi Chen ini mungkin hanya berada di puncak kelas Dojong. Tapi dia telah berhasil melarikan diri dari beberapa dojun beberapa kali." "Itu benar. Xiaoyan seorang alkemis, bukan seorang petarung. Xiaoyan dapat tinggal di wilayah bintang selama lebih dari setengah tahun. Siapa bilang kalau dia tidak memiliki kemampuan?" Senyuman tebal muncul di wajah Yi Chen saat mendengar suara-suara yang dipancarkan itu. "Paman Chen Tian, saya akan mewakili Anda dalam pertarungan. Ini baik-baik saja, bukan?" kata Yi Chen melirik Chen Tian di sampingnya dan tersenyum. "Selama kamu bisa membunuh bocah ini, Sekte Swan yang mendalam pasti akan membantumu selama pemilihan ketua di masa depan," kata Chen Tian dengan kekejaman melintas di matanya. Senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih tebal saat dia mendengar janji itu. "Saya akan melakukannya. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan daging juara ini," kata Yi Chen tersenyum dan berjalan ke depan. Matanya dengan tajam menatap Xiaoyan saat dia berkata, "Tangan dan kaki tidak memiliki mata selama pertarungan. Datanglah jika kamu sudah siap. Tentu saja kamu dapat mengajukan alasan dan bersembunyi di bawah menara pil jika kamu belum siap." Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar itu. "Tidak perlu mengatakan lelucon, karena saya sudah muncul, saya pasti tidak akan mundur," kata Xiaoyan. "Bagus, kamu memang layak menjadi juara pertemuan pil," kata Yi Chen tersenyum dingin. Xiaoyan mengabaikan Yi Chen yang menatapnya dengan tajam dan perlahan melangkah maju. Senyum dingin di wajah Yi Chen menjadi lebih padat ketika Xiaoyan berjalan mendekat. Dou Qi yang kuat di tubuhnya melonjak menyebabkan orang-orang di sekitarnya segera mundur. Di saat yang sama, panggung batu muncul dari tanah. "Kita akan menggunakan panggung ini sebagai batasnya. Siapapun yang keluar akan kalah," kata Yi Chen tersenyum tipis. "Setuju," kata Xiaoyan sedikit mengangguk. Kilatan dingin melintas di mata Yi Chen saat dia melihat Xiaoyan mengangguk. Yang ingin dia lakukan bukanlah memaksa Xiaoyan keluar dari panggung batu. Sebaliknya, dia ingin membunuhnya. Dia tidak akan pernah menghentikan pertarungan dengan siapapun kecuali dia melihat darah. "Tenang, aku akan membiarkanmu segera melupakan rasa sakit. Kamu akan berterima kasih padaku," kata Yi Chen tersenyum dingin. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya, guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.